Terus lightingnya berapa? 30. Mari ngecil berapa ya? Terus juga bawa jutron. Terus beli satu set. Ini speknya yang dibeli apa aja, Mas? BNC, Mas, ini. Terus speaker BNC, okay. Ya. Topnya yang ini ya. Yeah, topnya yang ini untuk pasang ini. Powernya. Rencananya bawa berapa BB? Caranya sing awalnya kan 50 ya, Pak. 50 terus akhirnya dipotong jadi 30, yang 20 dioper pakai videotron. Adegan ini hanya dilakukan oleh profesional. Dibandoli wong telu ben gak jomplang. Ora ana sing awal to? Ora ana to. Bopas audio system pasang genset. Ini dia fuso terbarunya Bovago Bolo, tapi masih belum selesai ini, masih renovasi dan belum jadi, langsung dibawa ke Pesona Gondang Legi untuk loadingnya Bovas Audio System Banyuwangi pakai Hino G235TI. Bovago Tiongkok. Nah, untuk karnavalnya Bovas pakai truk warna putih ungu ini, Lur. Itu sisa boxnya yang F118. Ya. Sementara campur dengan box baru F218 yang akan dipasangkan ke truk ini. Ini kanal L sama reaching untuk lighting dan kostum-kostumnya arek akur. Yap, ini untuk menurunkan gawangan gensetnya, Lur. Aduh, apot ya. Oh iya, lo admin ini Bovas, Bolo. Salam kompon Banyuwangi. Oke. Asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Oh. Don itu asli Banyuwangi. Isun Biandrung, gandrung ana isun ya Rale. Bahasa Osing nih. Aku baru urung Mas Ali. Loh, nggih ta? Nggih to. Motif-motif gak nge. Siap, siap. Ember-ember tahu kelingan anu. Berapa sap ini yang dibawa nanti, Mas? Kalau untuk masalah sap kan loh, tapi ya admin ini rawan nih. Ngurusinnya TikTok. Oh lah. Nah, ini bagian ontran-ontran di TikTok ya. Bagian ontran-ontran. Piro, Mas? Rola sap, Mas? 12 sap. Ya, pas. Terus lightingnya berapa? 30. Mari ngecil berapa ya? Terus juga bawa videotron. Videotronnya di model kayak mata-mata ini. Apa ini lightingnya nanti lihat penempatannya nanti. Belum konfirmasi sama anak-anak lighting soalnya. Lihat dulu penataan beamnya ya. Terus
bikin mata ya dibikin mata-mata. Menyesuaikan tempat ya, berada. Ya, bisa lirik sana lirik sini. Nah iya, beli rap lirik ya. Beli rap lirik khusus ya. Bah, 30 film. Ditata seperti apa ini, Mas? Ini. Lighting-nya dari siapa? Punya sendiri, Mas. Oh, Bova sendiri. Pas lighting. Oke. Masuk ampuh. Bimi pakai yang apa, Mas? Bawa lunar sama Lumiere dada TRF, Mas. TRF yang Clara S. Iya, Clara S. Itu ya, contoh ya. Iku apa lunar kayaknya, Mas? Iya, lunar. Itu lunar. Donat tuh, Gus. Wah, selain juga bawa box baru, bawa ban baru, eh. Yes. Fusuning nyeplos bolo. Ganti ban anyar. Iya regane yo gak kaleng-kaleng padha gak peda motor regane. Anyar Bridgestone lho. Bridgestone. Buane anyar fusuning nyeplos. Nyeplos, Mas. Dari dampit tadi. Dari dampit tadi meledos lho. Makanya sampai sini kesiangan. Berarti ini barang-barang dari Banyuwangi sana, Mas ya? Banyuwangi sama, Mas. Banyuwangi. Ya, kita kan logonya pakai gandrung asli Banyuwangi, Mas. Nanti kalau dari pusat kita kan dari Banyuwangi. Dari Blitar logonya malah Bung Karno. Sama puter deh, Pak. Ya, Pak puter nih. Ya, Lur, nanti loading. Cek sound di sini, Mas, ya. Ayo mundur ae, anggur mundur ae. Cek sound di ura-ura ini, Lur. Iya. Arek akur. Kan ndak sih terkait ning kono. Berarti box baru ini berapa? 4. Cuma 4 ini. Iya, 4. Tambah lagi yang singlean. Singlean 8 single, 18 innya, terus 8 single 21 in. Yes. Dupas. Bos wedok. Bos wedok. Ibu dupas. Ibu dupas. Masih bersama nih. Lik bagus. Awakmu trauma arepe ngombe-ngombe. Jose. Ngebros ngene. Trauma kuwi. Ngono iki terus suci. Viral loh ini. Banyu putih ya. Eling nek harus kuncaran tahun lalu lho. Ya, untung ini karena ketemu. Anu we. Neng wae tapi kok bu wedok ya terus ya. Tim 2 kuwi. Tim 2. Tim 2. Kan Pak Jumatan kok ya aku. Heeh. Berarti gale ka Jakarta. Entuk MP pas ngetone kodok kuwi. Iya ngetone kodok kok kancane battle ngetone kodok. Lah iya. Ken anu unik. Aku ora roh, Pak. Lho nyeteli kodok ora roh. Oh, ala Pak nyeteli. Aku dikruyuk wong-wong. Kapan menengae? Orang wanita itu di mode kalem sih sementara. Sementara mode kalem. Soalnya eksperimen di yang move up kuwi. Iku cel up, celane move up kabeh. Cel aja celenge banano. Wis oleh wake sing golek rono ora. Ya saya kan ngono kuwi. Heeh. Terus liner ini kuwi ora digawe. Liner sing di sing move up. Kayak mek gunjo aja kayak. Wong ora gelem ora masrihan. Sing duwe. Heeh. Aku ya pengen jane urunan ngono kuwi urung keturunan. Tak urunan. Ngidam ya. Gak ditukok. Tapi ada yang marah-marah kemarin. Apa itu? Lambe-lambe. Ah, ya. Gimana po iki? Kira-kira po iki? Gitu.
Kilur balik maning ke Bovago Tiongkok, geng. Ini untuk yang paling depan Dismu, nanti dibawa sama PS Project. Dismu ya, yang truk hijau pasukannya PS Project. Lalu yang anting putri ini keluar sendiri, anting putri nanti. Anting putri audio sound pendatang baru anaknya Bovago. Ini speknya spek F1 atau CLA ini, Lur. Nah, ini sound 1,5 M. 1,5 M. Ngeri. Mungkin ini satu set sama gensetnya ya, 1,5 M. Gensetnya gede loh, orange itu. Boxnya baru. Nah, ini dia model lightingnya seperti ini, Lur. Ini masih banyak belum yang terpasang ya. Tuh ricing-ricingnya. Kabarnya sih pasang lighting 30, 40, 70. Wah, ngeri. Wah, ini bisa dilihat modelnya kayak kaki laba-laba. Seperti kaki laba-laba kayak ini, Polo. 1 untuk satu rigging ini terdiri dari 16 wall washer. 16 wall washer. Sementara yang tadi ada yang bunder-bunder kayak gitu riggingnya, kayak mode perindapan. Ya, ini Dismu untuk PS Project. Yang anting putri keluar sendiri, anting putri nanti kejutan. Anting putri yang boxnya F1 atau CLA ini 12 sub. Untuk Bovago truk putih dibawa sama AWP. AWP Bantur. Yang ini ya, AWP. Terus truk biru PS Project juga. Jadi PS Project bawa 2 Bovago. Sementara yang terakhir truk paling belakang sendiri yang warna hijau ini dibawa sama Kazelor Pagelaran. Nah, ini Kazelor. Info untuk cek soundnya, Bolo. Cek soundnya ini jadi satu di sini, Lur. Jadi kelima set ini nanti cek soundnya jadi satu di sini. Ya, cek soundnya piye yo. Paling yo berderet kayak gini, Lur. Tulup-tulupan engko. Soal perlightingan. Soal perlightingan bahwa BIM banyak dan juga Videotron. Konsepnya seperti apa nanti kita lihat sepil lagi setelah usai loading semuanya. Yang pasti mending, Lur. Tadi mentahannya aja sudah kelihatan loh, kayak kaki laba-laba di situ ya. Oke. Ini anting putri audio sound baru ya. Ini sambil kru-krunya madang, kita tanya-tanya dulu sama anting putri audio. Gimana kabarnya, Mas? Baik, Mas, kabarnya. Oke, ini sound baru nih ya. Baru, Mas. Kok baru bisa beli dari Bovago satu set ini? Gimana ini ceritanya? Ya, tertarik, Mas. Tertarik, terus kualitas juga. Terus ini coba di sini. Emangnya dari mana, Mas, asalnya? Dari Blitar, Mas. Talun. Dari Blitar. Oh, Talun. Dari Talun. Talun sama Garum deket ya? Deket, cebelan. Jadi sering tahu Bovago gitu, Mas. Iya, Bovago. Terus beli satu set. Ini speknya yang dibeli apa aja, Mas? BNC, Mas, ini. Terus speaker BNC ya? Boxnya yang ini ya? Boxnya yang ini, untuk pasang ini. Powernya? Power, Bapak. Marut, Mas, Yudi ya, Bapak.
Ya, ya. Powernya dari Mas Yudi langsung nanti langsung dibikinkan. Dibawain power yang apa belum tahu Mas Yudi. Tahu, yang penting pakai pokok menyakiti. Udah is no loss tok terus nah, ini berarti sekalian rilis di Pesona nih. Ya, Pesona ini perdana ini. Perdana langsung rilis. Langsung. Apa nanti juga mode perindapan? Lighting-lightingnya? Pikir-pikir kalau itu mas lighting itu apa? Konsepnya masih dipikir ya? Iya konsep. Udah cinta. Udah start awan. Udah lera oleh bengi ya? Gak oleh bengi. Nomor siji mah ya awan lah. Oh berarti anting putri nomor satu. Nomor satu. Tapi koyo ini mental bisa di udah dan mental. Tapi nek maghrib kok nyandak di mas. Nggih ini saya mungkin maghrib nyandak lah. Kalau ini saya gue. Tapi kalau cepet-cepet jarang nyandak. Iya sih. Bocoran ini start jam berapa? Jam 1 atau bisa jam 2? Jam 2. Rodok sore ya apa-apa makan seneng. Tapi yo lucu mas ndak dikai lighting. Itu polos ini. Rencananya bawa berapa bibi? Caranya sing awalnya kan 50 ya pak. 50 terus akhirnya dipotong jadi 30 yang 20 dioper pakai videotron yang. Soalnya ya kuwi tadi lo berangkatnya siang. Eman-eman kadung go kae sing delok sosis. Apa lo sosis lap-lip tok. Jadi ngono konsep sementara sih. Ya, ditukar videotron. Wah, yo mending lah. Gue menyakiti tok iki jan konsep iki. Terus, oke lah. Dari kelihatannya ya wis menyakiti kok. Tapi armadene ibu mas mungkin yo awal tahun armadane jadi. Oke juga. Berarti kettingan baru mungkin ini atau truk baru? Truk baru. Mau ini kan juga masih mau dicat juga. Pokoknya spek menyakiti. Itu jensetnya pakai berapa kavi kok gede banget mas? 150 pak. 150. Belum mau yang ini mau mikir. Turah-turah ya mas. Turah-turah. Lihat di salur nih sang jenset. Mungkin sama lighting ya cukup lah. Cukup mas. Anak Ibu Fagul. Anak Ibu Fagul. Kejutan. Moro-moro rilis langsung Pesona Gondang Legi po gak menyala. Ya, oke. Terima kasih Mas. Nggih, sama-sama. Semoga sukses untuk Pesona Gondang Legi. Nggih, makasih Mas.